Pemirsa, menyantap kuliner laut di restoran mungkin terdengar biasa, namun salah satu restoran di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menawarkan sensasi yang berbeda, yaitu resto di atas laut dengan latar panorama pantai eksotis khas Labuan Bajo dan keindahan matahari terbenam. Indah ya pemirsa, berlokasi di kampung ujung Labuan Bajo, inilah Le Bajo Flores. Resto di atas laut yang menyuguhkan pemandangan yang menawan di atas dermaga berwarna putih. Sambil menyantap sajian kuliner yang mengedepankan makanan laut atau seafood, dipadu dengan masakan Mediterania memanfaatkan rempah-rempah asli Flores. Pengunjung dapat memanjakan mata melihat panorama indahnya kota Labuan Bajo dari pesisir. Sekaligus suasana matahari terbenam atau sunset pada sore hari. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan jajaran kapal wisata yang terparkir di antara Pulau Flores dan Pulau Bajo. Di Labuan Bajo untuk saat ini, kedepannya sih pasti ada lagi, cuman untuk saat ini masih kita. Jadi pas kita lihat kayak posisinya juga tengah kota, jadi nggak jauh dari bandara, nggak terlalu jauh. Bagaimana? Anda tertarik menikmati pesona Labuan Bajo dari tempat ini? Dari Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, Gecio Viana, iNews melaporkan.